dalam erti kata berusaha untuk dapat jodoh. Adakah dikira berusaha jika seorang itu mempersiapkan diri dan memperbaiki dirinya sahaja? Tiada usaha untuk mencari calon. Dia hanya fokus pada mempersiapkan diri sahaja. Dia nak cerita usaha cari jodoh. Usaha cari jodoh kenapa pula nak mempersiapkan diri? Memperbaiki diri? Mempersiapkan diri? Siap apa? Maksud usaha macam ni. Jodoh ketentuan. Jodoh ajal maut di tangan Tuhan. Okay. Bila ianya di tangan Tuhan, Allah tentukan. Sejak azali lagi. Bahawasanya jodoh itu kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Satu. Kemudian itu dari segi pegangan kita. Bahawasanya kita kena berpegang. Bahawasanya Allah yang tentukan jodoh. Aku buat macam mana pun kalau tak ada jodoh, tak adalah. Aku buat macam mana pun, tak nak macam mana pun, kalau ada jodoh, kahwinlah juga. Okey. Itu pegangan. Kemudian dalam masa yang sama, dari segi syariat, Allah juga menyuruh kita untuk berusaha. Berusaha dengan maksud cari. Sebab dia mana ada istilah perigi cari timba, tak ada. Dia cari. Dia cari yang itu. Cuma dia tak boleh approach sendiri, dia tak boleh pergi sendiri. Maksudnya dia kena melalui perantara. Orang lelaki lah maknanya. Kalau orang ni orang perempuan. Dia, kalau perempuan, dia kena cari. Cari melalui perantaran. Perantaraan. Kalau lelaki, dia boleh cari direct. Tapi sama juga melalui perantaraan wali. Itu maksud usaha. Kalau sekadar dia siapkan diri dia, itu bukan usaha untuk cari jodoh. Cari jodoh, usaha cari jodoh. Maka dia, kalau perempuan, dia kena offer diri dia lah dekat mana-mana yang dia rasa layak. Dan cara offer tu melalui perantaraan orang lain. Kalau lelaki, dia offer diri dia juga, sama je. Bezanya lelaki dia offer terus. Offer terus diri dia. Kalau perempuan, dia offer mesti melalui perantaraan orang lelaki yang lain, sedara mara sebagainya lah. Jadi kalau dia cuma mempersiapkan diri saja, itu bukan usaha cari jodoh. Tapi siaplah kalau nak siap diri pun, cuma itu bukan namanya usaha cari jodoh. Tak ada apa pun.